Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton pernah bilang, "Perempuan adalah gudang bakat terbesar di dunia yang belum tersentuh." Perempuan punya kecerdasan, bakat, kreativitas, etos kerja, loyalitas, dan masih banyak lagi yang membuat dirinya tetap bisa dihargai sama dengan laki-laki. Namun sayangnya fakta ini nyaris menjadi utopia yang entah kapan akan benar-benar disadari dan terwujud. Melansir data United Nations Office on Drugs and Crime tahun 2019, sekitar 87.000 perempuan dibunuh secara global oleh orang-orang terdekat mereka, dengan jumlah rata-rata 6 kekerasan pada perempuan per jamnya. Hal ini terangkum dalam Women, Peace and Security Index yang terbit pada tahun 2021 dengan masa penelitian 2019 hingga 2020. Penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa ada 5 negara paling berbahaya untuk perempuan. Irak. Irak mengesahkan undang-undang yang menetapkan perempuan usia 15 tahun untuk menikah. Hukum keluarga turut mendiskriminasi kaum Hawa mengenai hak asuh anak, perceraian hingga warisan. Bahkan pada tahun 2007, lebih dari 6.000 gadis dipaksa bunuh diri atau dibunuh secara massal di Kurdistan. Yang keempat, Pakistan. Perempuan di Pakistan kerap mendapat kekerasan fisik dan seksual, lalu terkekang dengan praktik paksaan adat, agama, budaya, serta diskriminasi dalam rumah tangga. Bahkan menjadi hal lazim jika gadis non-muslim diculik, dianiaya, dan dipaksa menjadi muslim. Tak hanya itu, kejahatan pada perempuan masih berlanjut hingga didesak untuk menikah. Yang ketiga, Yaman. Yaman menjadikan para gadis sebagai objek diskriminasi, mulai dari stereotip negatif, ketimpangan ekonomi, hingga sistem hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. Yang kedua, Suriah. Di negara ini perempuan mendapat pelecehan seksual dan sulit mengakses fasilitas kesehatan. Afghanistan menjadi negara paling berbahaya bagi perempuan. Di bawah rezim Taliban, para perempuan dilarang menempuh pendidikan. Perempuan Afghanistan juga kerap alami kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, psikologis, verbal, hingga pembunuhan. Itu tadi 5 negara paling berbahaya di dunia bagi kaum Hawa. Kalau kalian suka video ini dan pengetahuan kalian bertambah, jangan lupa like, share, dan subscribe.